Kamarudin Simanjuntak merasa geram melihat kelakuan Verdi Sambo. Kalau bandel, semua kasus dia akan saya buka. Pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak geram dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat proses penyerahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Hal ini lantaran Kamarudin Simanjuntak menganggap bahwa tersangka Verdi Sambo masih mencari-cari alasan dalam kasus pembunuhan berencana yang telah ia lakukan. Kegeraman Kamarudin Simanjuntak berawal ketika Verdi Sambo memberikan pernyataan soal permintaan maafnya yang kemudian menyinggung sang istrinya, Putri Chandrawati, yang dianggapnya tidak bersalah dalam kasus ini. Verdi Sambo menganggap bahwa sang istri tidak berbuat apa-apa dalam kasus Brigadir J, namun malah ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi pernyataan Verdi Sambo itu, Kamarudin mengatakan bahwa permintaan maaf Verdi Sambo tersebut tidak memiliki ketulusan, sebab Verdi Sambo masih menyeret-nyeret soal dugaan pelecehan seksual yang diklaimnya telah dilakukan Brigadir J kepada istrinya, Putri Chandrawati. Menurut Kamarudin, pernyataan Verdi Sambo itu hanyalah mencari-cari alasan belaka. Ia pun mengancam akan membuka kasus Verdi Sambo yang lain jika masih bandel. Kalau dia terlalu bandel, nanti semua berkas dia, kasus dia yang lain, kubuka semua nanti. Ada yang rekayasa perkara, ada yang macam-macam. Itu sudah saya identifikasi semua, ungkap Pak Kamarudin dikutip dari artikel kompas.com pada Kamis 6 Oktober 2022. Bahkan Kamarudin menganggap apa yang dilakukan Verdi Sambo dengan mencari-cari alasan tersebut menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang kesatria. Kamarudin pun meminta Verdi Sambo untuk benar-benar menyesali perbuatannya, sebab akibat ulahnya banyak pihak yang kemudian dirugikan, termasuk dari unsur pihak kepolisian. Diketahui banyak anggota polisi yang terjerat perkara hukum, mereka terancam dijatuhi sanksi pidana hingga etik. Ada beberapa anggota Polri yang dihukum pemecatan secara tidak hormat atau PTDH. Adapun Verdi Sambo sebelumnya menyampaikan penyesalannya, ia melayangkan permintaan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan atau terdampak akibat perbuatannya. Verdi Sambo menambahkan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang berlaku akibat perbuatannya tersebut. Nah, setelah mendengar beberapa pernyataan yang admin sampaikan, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.